Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Bird Box. Film ini akan mengisahkan tentang makhluk misterius yang membuat korbannya mengalami halusinasi untuk melakukan bunuh diri. Baiklah, untuk keseruan filmnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang menasihati kedua anak kecil. Wanita ini seperti merasa ketakutan dengan keadaan yang sedang terjadi. Kemudian, dia pun langsung mengajak kedua anak kecil sebelumnya untuk bergegas pergi dari sana. Anehnya lagi, mereka melakukan perjalanan dengan menutup kedua mata mereka dengan menggunakan sebuah kain. Setibanya di sungai, mereka pun langsung menaiki sebuah perahu yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian, cerita pun flashback ke 5 tahun yang lalu, yang mana wanita sebelumnya yang membawa kedua anak kecil kini masih mengandung seorang bayi. Wanita ini bernama Mallory. Mallory merupakan seorang pekerja seniman yang mana kini dirinya sedang mengandung seorang bayi. Kakak Mallory yang bernama Jessica kemudian mengajak adiknya untuk memeriksa kandungannya yang semakin besar. Setibanya di rumah sakit, Mallory diperiksa oleh seorang dokter bernama Dr. Lepam. Karena Mallory mengandung anak dari seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab, Dr. Lepam menyarankan Mallory agar anaknya diadopsi oleh orang yang tidak mempunyai keturunan. Sebab, membesarkan seorang anak tanpa adanya ayah kandung akan membuat Mallory merasa terbebani. Mallory pun tak bisa memutuskan pilihannya. Saat pulang dari sana, Mallory melihat seorang wanita yang membenturkan kepalanya ke sebuah kaca. Dengan sangat panik, Mallory menyuruh Jessica untuk bergegas pergi dari sana. Di tengah perjalanan, mereka berdua melihat keadaan jalanan yang sangat kacau. Mereka berdua pun bertanya-tanya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Anehnya lagi, Jessica seperti mengalami halusinasi yang membuat dirinya pun menabrakkan mobilnya. Tak berhenti di situ, Jessica juga menabrakkan tubuhnya ke salah satu mobil yang sedang melintas. Semua orang pun berlarian dengan rasa ketakutan. Mallory yang tak tahu harus pergi kemana, tiba-tiba ditolong oleh seorang pria yang kemudian mengajak Mallory untuk memasuki salah satu rumah di tempat tersebut. Di dalam rumah itu, terlihat beberapa orang yang juga berada di dalam rumah tersebut. Mereka semua langsung bergegas untuk menutup kaca jendela dengan menggunakan seluruh kertas. Mereka semua merasa kebingungan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kini, semua orang melakukan bunuh diri secara massal.
Mereka semua yang berada di dalam rumah ini terdiri dari Greg, Cheryl, Felix, Lucy, Charlie, Tom, dan juga Doc. Kembali ke masa kini, terlihat Mallory yang berada di sebuah perahu yang sepertinya sedang menuju ke sebuah tempat. Beralih ke 5 tahun sebelumnya, kini mereka sudah berada di dalam rumah tersebut selama beberapa hari. Saat mereka sedang melakukan aktivitas, datanglah seorang wanita yang berasal dari dunia luar. Dia bernama Olympia. Olympia juga sedang mengandung seperti Mallory. Olympia menjelaskan jika dunia luar kini telah dipenuhi oleh mayat manusia. Semua orang yang keluar dengan mata telanjang akan berhalusinasi untuk melakukan bunuh diri. Di dalam rumah tersebut, Greg memiliki sebuah rencana untuk melihat makhluk tak kasat mata tersebut dengan menggunakan kamera CCTV. Saat Greg mulai mengawasi kamera CCTV, kejadian janggal pun mulai terjadi. Greg seperti dikelilingi sebuah suara yang menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri. Seketika, Greg pun langsung melakukan bunuh diri saat itu juga. Kini, mereka pun menyadari jika makhluk misterius tersebut juga dapat menyerang manusia walaupun tak berhadapan secara langsung. Malam harinya, Mallory yang tak bisa tidur malam berencana berjalan-jalan di rumah tersebut. Tom yang juga belum bisa tidur malam kemudian mengajak Mallory untuk melakukan percakapan. Kembali ke masa kini, terlihat Mallory bersama kedua anak kecil yang kini sudah berada di atas perahu selama 14 jam. Saat tiba di tepi sungai, Mallory tiba-tiba diserang oleh seorang pria yang menyuruh Mallory untuk membuka penutup matanya. Beruntungnya, Mallory berhasil membunuh pria tersebut. Kembali ke 5 tahun sebelumnya, kini persediaan makanan pun mulai menipis. Tom mengajak beberapa orang untuk mencari makanan di salah satu supermarket. Sebelum itu, mereka menutup semua kaca mobil dengan menggunakan sebuah kertas. Tom akan menyetir mobil tersebut dengan mengandalkan navigasi di dalam mobil tersebut. Setengah perjalanan pun telah dilalui oleh mereka berlima. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan. Sebelum membuka penutup mata, mereka semua menutup seluruh kaca di supermarket tersebut. Mereka berlima pun merasa senang dengan banyaknya makanan di supermarket tersebut. Mallory yang melihat 3 ekor burung langsung berencana untuk membawa burung tersebut. Saat tengah mengumpulkan beberapa makanan, terdengar suara seseorang yang berada di pintu gudang. Mereka semua pun berencana mengecek orang tersebut. Anehnya, burung yang dibawa Mallory seperti merasa ketakutan dengan keadaan yang sedang terjadi. Benar saja, orang tersebut langsung berencana menyerang mereka semua. Charlie yang melihatnya pun langsung mengorbankan dirinya untuk mengurung orang tersebut ke tempat dia berada. Dari balik pintu, keluarlah aliran darah yang berasal dari tubuh Charlie,
yang mana Charlie tewas dibunuh oleh orang tersebut. Merasa jika tempat itu sudah tak aman, mereka pun berencana kembali ke rumah mereka berada sebelumnya. Saat malam harinya, Mallory yang sedang mengobrol bersama Doc tiba-tiba mendengar suara dari mesin mobil yang kini sedang dihidupkan. Ternyata Felix bersama dengan Lucy berniat mencuri mobil tersebut untuk pergi dari sana. Sons of bitches. Where's the goddamn car? Kembali ke masa kini, Mallory yang sudah berlayar selama seharian kini memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi sungai. Beralih ke 5 tahun sebelumnya, kini mereka yang tersisa pun tak tahu harus berbuat apa. Ditambah lagi, mobil yang mereka gunakan untuk mencari makanan kini telah dicuri oleh Felix dan juga Lucy. Saat mereka sedang memikirkan sebuah rencana, muncullah seorang pria yang tiba-tiba masuk ke rumah tersebut tanpa menggunakan penutup mata. Pria ini bernama Gary. Doc yang merasa janggal kepada Gary langsung menyuruh Gary untuk keluar dari rumah tersebut. Namun, Cheryl malah memukul kepala Doc yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. Mereka semua sepakat untuk mengurung Doc di sebuah tempat. Mallory yang bersama dengan Olympia sedang memikirkan sebuah nama untuk bayi mereka jika lahir nantinya. Pada keesokan paginya, Olympia merasa sakit seperti akan melahirkan. Tak lama dari itu, Mallory juga merasakan sakit seperti ingin melahirkan juga. Kini, Olympia bersama Mallory akan dipandu oleh Cheryl untuk melahirkan bayi mereka. Gary yang berada di ruang tamu tiba-tiba mengeluarkan beberapa gambar yang terlihat cukup misterius. Tak hanya itu, Gary juga berjalan menuju ke kaca jendela yang kemudian dia pun merusak penutup kertas di jendela tersebut. Tom yang sedang mengambil beberapa barang untuk bersalinnya Mallory dan juga Olympia malah dipukul oleh Gary yang membuat Tom pun langsung tak sadarkan diri. Gary juga membuka pintu ruang garasi tempat dari Doc berada. Setelah membuat kekacauan di ruang bawah, Gary langsung mendatangi tempat bersalinnya dari Olympia dan juga Mallory. Olympia melahirkan anak perempuan, sedangkan Mallory melahirkan anak laki-laki. Gary kemudian berjalan menuju ke jendela kaca dan merusak penutup jendela tersebut. Seketika, Olympia pun langsung mengalami halusinasi untuk melakukan bunuh diri. Tak berhenti di situ, Gary juga memaksa Cheryl untuk membuka matanya, sehingga Cheryl pun juga mengalami halusinasi untuk melakukan bunuh diri. Doc yang masih selamat kemudian langsung menembak Gary yang mencoba menyerang Mallory. Sialnya, Doc pun harus tewas terbunuh oleh Gary. Tom yang kembali tersadar langsung membunuh Gary dengan senapannya. Kini, Tom bersama Mallory yang tersisa harus memulai hidup baru di tempat tersebut.
5 tahun pun telah berlalu. Anak dari Olympia dan juga Mallory sudah tumbuh dan semakin besar. Mallory mengajari anak-anak tersebut untuk peka terhadap suara. Sebab jika mereka membuka mata di alam bebas, maka mereka akan mengalami halusinasi untuk melakukan bunuh diri. Mallory belum menamai kedua anak tersebut semenjak insiden yang terjadi saat Gary mengacaukan semuanya. Saat malam harinya, tiba-tiba terdengar suara dari walkie-talkie yang mengabarkan jika mereka memiliki tempat tinggal yang cukup aman. Orang di dalam walkie-talkie tersebut mengatakan jika tempat mereka berada di dekat hilir sungai. Tanda-tanda jika mereka sudah sampai yaitu ketika mereka melewati jeram-jeram sungai yang sangat deras. Dan setelah itu, Tom dan Mallory pun diperintahkan untuk mengikuti suara kicauan burung yang berada di tempat tersebut. Pada keesokan harinya, Tom mengajak Mallory untuk mendatangi tempat tersebut. Sebab kini tak ada lagi persediaan makanan yang bisa mereka temukan. Dengan terpaksa, mereka berempat pun memulai perjalanan mereka pada keesokan paginya. Saat Tom dan Mallory sedang singgah di sebuah rumah, terdapat beberapa orang yang tidak memakai penutup mata. Mereka adalah orang-orang khusus yang bertugas untuk mencari manusia yang tersisa agar melakukan bunuh diri. Tom kemudian menyerahkan dirinya agar Mallory bersama anak-anak bisa melarikan diri dari sana. Tom kemudian menembaki orang-orang tersebut dengan menggunakan senjatanya. Sialnya, Tom yang membuka penutup mata harus mengalami halusinasi untuk melakukan bunuh diri. Mallory bersama dengan kedua anaknya pun kini berhasil selamat dari serangan orang sebelumnya. Di samping itu, Mallory harus merasakan kesedihan akibat kematian dari Tom. Dan sebab itulah mengapa Mallory bersama dengan kedua anaknya telah melakukan perjalanan di aliran sungai. Mallory memanggil kedua anak tersebut sesuai dengan jenis kelaminnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Mallory pun tiba di jeram-jeram sungai yang sangat deras. Sialnya lagi, perahu yang dinaiki oleh Mallory harus terbalik karena arus sungai yang sangat deras. Beruntungnya, Mallory masih bisa menyelamatkan kedua anaknya dari arus air tersebut. Kini, mereka pun mengikuti suara kicauan burung sesuai dengan perintah dari orang sebelumnya. Di tengah hutan, Mallory tiba-tiba terjatuh ke dalam jurang yang membuat dia pun terpisah dengan kedua anaknya. Suara-suara misterius pun mulai bermunculan. Suara misterius tersebut menggoda kedua anak dari Mallory agar mereka membuka penutup mata. Beruntungnya, Mallory masih bisa menyelamatkan kedua anaknya. Kini, Mallory yang kembali bersama dengan kedua anaknya langsung bergegas mengikuti suara kicauan burung yang semakin keras. Di samping itu, Mallory juga diganggu oleh suara aneh yang menyuruh Mallory agar membuka penutup matanya. Akhirnya, Mallory pun berhasil tiba di tempat tujuan. Mallory dan kedua anaknya
kemudian diperiksa oleh beberapa orang di tempat tersebut. Ternyata tempat itu adalah sekolahan tunanetra atau tempat dari orang-orang yang tak bisa melihat. Sebagian besar penghuni di tempat tersebut adalah para tunanetra. Sebab itulah mengapa mereka masih bisa bertahan hidup. Mallory yang berada di sebuah ruangan juga bertemu dengan Dr. Lepam sebelumnya. Mallory kemudian menamai anak dari Olympia dengan nama Olympia, sedangkan anak kandungnya Mallory menamainya dengan nama Tom. Hal ini untuk mengingatkan Mallory ketika dia bertahan hidup di luar sana. Kini Mallory pun harus memulai hidup baru, dan kemudian film pun berakhir.